Menyikapi situasi kondisi di negeri kita belakangan yang makin sangat memprihatinkan, kita minta terlebih dahulu kepada orang tua kita, guru kita, ulama kita, yaitu Sayyidul Walid Al-Habib Abdul Rahman bin Syekh Al-Abbas dan juga Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Sahil, supaya keduanya mendoakan kita semua, oleh khusus kepada pengurus DPP-MPI yang baru dilantik, agar diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, diberikan kesolehan, diberikan kesuhudan, diberikan kemenangan dari dunia hingga akhirat. Kita persilakan kepada beliau untuk membaca doanya. Duduk, 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 duduk.